Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. So hari ini kita akan sambung lagi dengan satu example. So example apa tu? Example apa tu? Okay, example ni lah eh. Example untuk steel di bawah fasteners dan juga power screw adalah example untuk stresses in screw. Okay, so ni example yang mudah eh. Macam mana kita nak gunakan balik semua semua equation stresses yang kita dah belajar, itu axial stress apa lagi direct shear stress kita ada belajar juga pasal bearing stress dan sebagainya. So macam ni kita nak gunakan di dalam salah satu contoh example ni adalah example application. Kita nak guna semua equation tu, macam kita nak guna dengan cara baik dengan benda tu lah So ada dalam example ni kita tidak cover untuk case torsional shear stress dan juga combined loading lah So hopefully dengan cover beberapa equation kita being able untuk gunakan equation tu, sebab sebab benda ni adalah direct saja, tidak begitu complicated lah Alright, so ni example dia. So example dia adalah a 50mm diameter square thread screw having a pitch of 8mm. So carries a tensile load of 15 kN. So determine the axial stress in the screw, the minimum length of a nut engagement needed if the allowable bearing stress not to exceed 10 MPa, the shear stresses in the nut and screw. Alright. So macam biasa kita akan keluarkan information yang kita boleh dapat daripada soalan. Okay. So kalau kita tengok kat sini 50 ni. So 50 ni basically adalah kalau dia cakap macam tu directly, basically dia adalah reflect kepada sizing lah So dia adalah size of the screw. So dia adalah nominal diameter ataupun major diameter ataupun macam-macam nama ataupun size D adalah 50 millimeter. Okay. Dan of course untuk case ni, walaupun kita di bawah tajuk fastener, tapi kita masih boleh buat equation tu masih boleh digunakan untuk power screw di tadi shoot And nak mudahkan analisis tidak nak kena refer table banyak Okay, ni nak mudahkan kerja okay, sebenarnya. Alright, so kita ada square track. So square track usually sinonim dia, kita tahu dia punya alpha sama dengan kosong darjah. Tapi untuk kes ni kita tak guna pun alpha kosong darjah tak guna pun tapi just kita dah terbiasa tulis And of course kita ada di sini dia beri juga some info pasal pitch 8mm. So pitch 8mm pitch. So carries a tensile load. So tensile load adalah, so kita ada load 15 kN load direction adalah arah tensile. So ni arah ke atas lah tensile Alright, so determine the axial stress in the screw. Okay, so axial stress in the screw. Okay, so dia suruh cari soalan ni dia suruh cari sigma axial. Okay, sigma axial berapa? Okay, itu masuk soalan tu, axial stress. Okay, ataupun sigma. Kedua, the minimum length of nut engagement. Okay, needed. Okay, so dia nak cari berapa L engagement. Okay, okay, mungkin ada yang tak familiar benda ni, tak apa, kita akan discuss kemudian dalam example ni apa maksud dia minimum length of the nut engagement. Okay, if the allowable bearing stress, so dia bagi satu condition di sini. So if the bearing stress is not to exceed 10 MPa ataupun kita boleh tulis dia walaupun statement dia cakap macam macam simbol greater less equal lah tapi sebenarnya meskipun soalan ni sebenarnya dia refer kepada sigma bearing adalah 10 MPa lah Okay. So bila kita nak design this P ni, okay, contohnya this 15 kN dia takkan, dia punya bearing stress dia adalah setinggi 10 MPa lah. So itu lebih kurang itu maksud soalan dia So kalau mungkin kalau bearing stress tu lebih daripada 10 MPa, mungkin this bearing ni kita boleh kategori sebagai fail lah Right. So itu bahasa lain dia lah
Alright, dan C kita ada the shear stresses in the nut and screw. So, of course, sebabkan loading ni, kita sebab kita ada torsional shear stress yang tadi sebelum ni, dan juga kita ada direct shear. Okay, so basically, soalan ni reflect kepada direct shear stress sebab kita bagi loading tensile. So, tensile ataupun kalau dia compression pun okay, tak ada isu. So, bila ada tensile dengan compression ni, dia akan menghasilkan direct shear lah. Dia bukan hasilkan torsional. Torsional adalah loading torque tu. Tapi disebabkan kita ada arah tensa tu, basically di bahagian gigi-gigi track tu akan ada this direct shear stress. Okay. Dan of course direct shear stress kita dah belajar tu kita ada dua kan. Ada tu. So kita ada, so dia nak cari tau untuk screw dan juga nak tau nut. So berapa tau nut dan juga berapa tau screw. So dia nak cari kedua-dua ni. So berapa nilai kedua-dua ni. Okay, so itu soalan dia. So macam ni kita nak jawab benda ni. Okay, so paling mudah kita try lukis lah. Lukis sedikit. So let's say untuk kes ni saya ada screw, screw system. Okay, saya buat dia dekat-dekat dengan tu lah. Bahagian gigi dia. So ni saya punya square thread untuk male. Okay, macam tu. Saya lukis sikit. Macam tu. Okay. Okay, macam tu. So saya ada gigi, okay, nut. Kita rasa kita ambil 3 saja, 3 atas tu je. Okay, macam tu. Okay, nut atas sikit. This is our nut. Okay, tengok sikit ni. Tak dapat kan, tak apa lah. Okay, so tu dia kita punya nut lah. Okay, so dalam soalan ni dia bagi loading tadi. So loading kat sini arah tensile. So macam tu lah. So arah tensile. So this is our P tadi. P yang 15 kilonewton. Okay, yang tu. Okay, macam tu. Dan dia bagi some sizing tadi. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia bagi sizing. So let's say kita bikin sikit sizing dah. Let's see, saya tarik sikit tu. Okay, so ni size yang D tadi, 50 millimeter. Okay, dan dia bagi pitch sikit. So saya lukis sikit lah pitch. So pitch tu di sini lah, saya tarik sikit. Okay, so this is one pitch. Okay, so pitch 8 mm pitch. Okay, alright. Dan saya rasa itu je yang kita ada info. Dan of course soalan pertama dia nak cari berapa axial stress, okay, yang develop di dalam tu. Okay, yang kedua apa, kita start dengan yang pertama dulu. Okay, the axial stress yang develop dalam screw. So basically kalau kita ambil sedikit permukaan di sini macam ada tu, walaupun tak perlu buat pun tapi purpose saja je. So nak tunjuk kat semua orang. Okay, so let's say kita ambil tu. So untuk kes ni adalah kalau permukaan tu dia nak cari berapa that axial stress yang happen di situ lah. Okay, so ini. Okay, so ni kita punya structure tadi. Okay, so ini permukaan dia. Tak tahu siapa ingat lagi lah Okay, so this is a distribution of stress yang kita nak cari tu the axial stress lah So sigma axial. Dan kita tahu sigma axial adalah okay, P divided by area of tensile. Okay, so since kita tahu so P kita dah tahu 15 kilonewton, semua AT yang kita tak tahu. Dan AT untuk kes ni, since dia adalah power screw punya application, so kita tak refer table. So kita akan gunakan rumus yang ni lah, pi over 4 dr square. So since kita tahu yang ni, okay, panjang ni adalah dr kan. Okay, so this is our dr. So cuma isu dia sekarang dr saya masih tak tahu lagi. Okay, berapa dr, tapi kita dah tengok hari tu kita dah belajar sebelum ni.
So since kita tahu dalam power screw ni kedalaman thread hari tu, okay, kalau ingat lagi, so this is a kedalaman thread. Okay. So H adalah pitch over 2. Okay. Dan ini adalah another pitch over 2. Okay. H over pitch over 2. Okay. Dan kita dah proof hari tu. Okay. That DR adalah okay, D minus pitch. So ini kita dah proof hari tu. So kita substitutkan saja sebab kita dah ada kedua-dua nilai ni, 50mm dan juga pitch adalah 8mm. So kita masukkan saja. So 50mm tolak 8mm. So kita dapat okay, 42mm. Okay. So settle untuk nilai DR. Okay. Dan kita boleh masukkan dalam nilai AT lah, untuk dapatkan tensile stress area AT. So AT okay, adalah pi over 4. Okay. So kita ada 42 millimeter square. Eh. So kita boleh kira sikit berapa nilai ni. Manakah kita saya. Okay. Okay, kita kira pi divided by 4 times 42 square. So kita dapat 1385. 5 millimeter square. So saya dapat, saya kira double check balik, pi divided by 4 times 42 square. So saya dapat 1385. Okay, betul. So that is my tensile stress area. Okay. So kita masukkanlah ke dalam equation stress. Okay, untuk axial stress. So stress kita ada 15 kilonewton. So saya convert pada unit yang consistent, unit newton. Yeah. So divided by 1385 millimeter square, saya kali dengan 10 negatif 6 meter square lah, supaya dapat unit pascal. So 15.3 divided by 1385 negatif 6, so saya dapat dalam 10.83 mega pascal, 10.83 mega pascal. Okay, tak susah kan, mudah saja soalan ni, tak begitu complicated lah. Alright, settle soalan A. So sekarang ni kita nak soalan nombor 2. So nombor 2 dia tricky sikit sebab dia nak cari berapa minimum length nut of engagement needed, dan dia bagi satu syarat di situ, allowable bearing stress is not exceed than 10 MPa. So apa maksud dekat sini adalah dia adalah berapa panjang this, dia macam seolah-olah berapa panjang dia engage ataupun untuk kes ni adalah lebih kurang macam panjang nut ni lah. Okay, so berapa this length of engagement, tapi dia bagi satu syarat tadi, sigma bearing equal to 10 mega pascal. Okay, alright. Okay, so basically kalau untuk kes yang ni, bearing stress kalau kita ingat hari tu, so dia adalah di sini. Okay, bahagian situ dan dia akan kira berapa banyak length of engagement lah, so dia bagi, tak tahu ingat lagi tak. Okay, probably ingat lagi. So so kalau kita tengok kat sini, so dia ada this bentuk macam tu lah. Okay, so bearing stress dia acting dekat permukaan yang kita revolve tu lah. So ni adalah area of bearing stress. Okay, kalau semua ingat lagi. Okay, so yang ni, so kita ada pertama kita ada this DM. Okay, there's a DM. Dan kita ada dan kalau kita ingat lagi, kita ada kedalaman thread lah. So ini adalah our H lah. Okay, so dan kita dah tengok hari tu, so kita guna saja rumus lah, tak perlu buat macam saya. Okay, ni saya sebenarnya nak ingat balik, kadang saya akan buat sendiri lah. Memang saya tak ingat rumus pun. Okay, saya berdasarkan yang ni. So kita tahu dia adalah P divided by number of dia engage. Okay, berapa banyak dia engage. Okay, alright. So kali dengan dia punya area dia sekarang ni adalah 1 over okay, pi okay, DM kali dengan jar kali dengan H lah, so dapat area tu. Okay, pi DM H. Okay, so ini adalah rumus bearing bearing area, dan dia dah bagi tadi bearing area untuk kes ni adalah 10 mega pascal lah. Alright,
Okay, so isu dia sekarang kalau tak ada pun length of not engagement di sini, okay. Tapi dia ada kat sini, kalau kita perasan dia ada number of engagement di situ, okay. Dan kita dah belajar, tak belajar lagi, okay. So kita tambah satu rumus baru kat sini. So length of engagement, sebab kita nak cari this one length of engagement, okay. So length engagement ni adalah basically equation adalah number of engagement kali dengan pitch lah, right. So saya tulis kat sini dulu. So length of engagement, sebab soalan tu dia nak cari yang ni, so dia adalah NE kali dengan pitch lah, so basically saya perlu rearrange equation sigma bearing ni, okay. Sigma bearing yang di atas ni saya rearrange untuk dapatkan NE sebagai pekan rumus saya, okay. Lepas tu saya akan masukkan di dalam equation ni, saya akan dapat length of engagement. Okay, alright, so macam mana kita nampak. So let's say saya rearrange equation bearing tadi, so sigma bearing tu, okay, saya jadikan NE sebagai pekan rumus. So saya jadikan NE sama dengan P, okay, divided by sigma bearing by TM H lah. Okay, so dalam equation ni P saya dah ada 15 kN, sigma bearing saya ada 10 MPa, pi dah ada, pi lah, so DM saya tak ada lagi, dan juga H pun saya tak ada lagi, so kita cari dulu apa nilai DM, mean diameter dan juga H tu, okay, kedalaman track. So DM, jadi kita tahu hari tu DM basically adalah average D plus DR divided by 2, ataupun kita boleh gunakan rumus yang kita dah tengok hari tu, D minus pitch over 2 lah. So let's say kita guna D minus pitch over 2 pula, okay. So D minus pitch over 2 ialah 50 mm tadi, size dia tolak berapa pitch tadi, okay, 8 eh. So 8 mm divided by 2, right. So saya dapat 50 tolak 4, saya dapat 46 mm lah. Okay, so itu kita punya DM. Okay, setting yang tu. So kita nak tengok kedalaman thread. So kita tahu kedalaman thread adalah untuk case power screw is a pitch over 2. Okay, so pitch adalah 8 mm. Dibuat by 2, kita akan dapat 4 mm. Okay, so settle untuk kedalaman thread. DM pun dah settle. So kita boleh cari number of thread engagement, okay, dulu, okay. So NE, okay, basically adalah, so 15 kali 10^3 N, okay, okay, divide by sigma bearing adalah 10 MPa, saya tukar dalam unit pascal, okay, consistent. So saya kali dengan pi, saya kali dengan DM saya yang baru saya dapat tadi, 46 kali 10^-3 m, okay, consistent unit meter. Dan saya ada H dia adalah 4 kali 10^-3 m. Alright, settle, okay. Kita boleh dapat number of engagement untuk kes ni, 15 × 3 bagi 10^6 bagi dengan pi bagi dengan 46^-3 bagi dengan 4^-3. Okay, so saya dapat 2.6 eh, lebih kurang. Okay, so 2.6 thread, okay, engagement. Okay, so dia tak ada unit lah. So dia hanya bilangan thread yang engage lah. Okay, so NE dapat, okay, tapi soalan dia nak cari berapa nilai this LE ni, okay, berapa nilai ni. So untuk dapatkan nilai tu, kita masukkan lah, sebab pitch dah ada, number of engagement dia, kita dah boleh tahu berapa panjang nut tu lah, length of engagement untuk nut. So number of engagement adalah 2.6 thread, okay, dan kita tahu pitch tadi adalah 8 mm. Okay, so kita boleh dapat nilai thread panjang nut tu adalah 2.6 kali ganda 8 eh. So kita dapat jawapan dia adalah 20.8 mm eh. So minimum 2.6 thread engagement, ataupun panjang nut tu at least 20.8 mm, baru dia boleh sustain that bearing stress, tak akan exceed 10 MPa, maksimum dia 10 MPa lah eh. So maksudnya kalau saya buat di bawah 2.6, maksudnya bila saya buat 2 thread engagement, so dia akan menyebabkan bearing stress melebihi lah melebihi 10 MPa eh. So paling elok adalah lebih lah So kalau kita ambil 3 thread engagement, basically nilai
Of course nilai bearing size tu kurang daripada 10 megapascal ya. Okey. So itu adalah good design lah. Kalau saya, saya akan ambil 3 lah, ambil nombor genap lah ya. Tapi sebenarnya track engagement boleh nombor nombor puluhan boleh ya, tak ada isu pun ya. Okey, so settle untuk tu length of thread engagement, dan kita ada yang terakhir adalah the shear stress in the nut and screw. Okey, so dia nak cari berapa shear stress in the nut and screw. So kalau ingat lagi, area dia adalah di mana? So untuk screw, area dia adalah di sini. So kita perlu revolve kan macam tu. Okey. So macam tu kan. So area shear tu adalah di sini lah. This is the sharing area dia. Okey. So ni adalah size, kalau ingat lagi ni adalah DR dia, okay. So ni adalah sharing area untuk screw. Okay. So kalau untuk kalau untuk nut pula, okay. So dia ambil yang di bahagian sini lah. So this part and that part tu, yang belah situ. So sama juga. So ni adalah basically adalah D lah. So untuk untuk nut, so A nut, so dia adalah menggunakan D lah eh. So dia lagi besar eh, compare dengan screw. Okay, so kita dah tahu kat mana area dia. So basically kita sebenarnya kita nak guna equation saja eh, bukan nak guna tu. Okay, so kita kira dulu untuk apa lah eh, dulu untuk nut dulu. Okay, so tau untuk nut. Okay, so basically adalah sama juga, dia depend dengan number of engagement, dan dia mesti ada factor 3/2 ni sebab dia adalah direct shear. Okay, dan bagi dengan 1 over pi. Okay, pi d. Okay, pi d, pi d kali dengan track thickness lah. Okay, so kalau ingat lagi track thickness adalah this one lah. This one adalah track thickness eh, B. Okay, so B untuk kes ni kita dah belajar itu, still untuk square, untuk square track dia adalah pitch over 2. Okay, so alright, so kalau kita tengok 3/2 P adalah, okay, P dah ada, number of engagement pun dah ada, 1 over pi D P. Okay, so yang kita pending adalah B. Okay, so since B kita dah tahu adalah pitch over 2 ataupun 8 mm, okay, divide by 2 adalah 4 mm lah eh. So kita dah tahu benda ni, so settle yang tu, P dah settle, NA dah settle, pi DB, saya rasa semua dah settle lah eh. Okay, so dah settle sebab D dah ada 50. Okay, so kita boleh kira tau nut. So tau nut, okay, direction 3/2 factor dia, so kita ada 15. Okay, untuk external load kali 10 kuasa 3 Newton divided by number of engagement adalah 2.6 thread tadi. Okay, so kali dengan 1. Okay, pi. Okay, so D kita adalah 50 tadi, kali 10 negatif 3 meter. Okay, untuk konsisten, dan B kita adalah 4 kali 10 negatif 3 meter. Okay, so kira sikit kat sini, pi 50 eksponentif 3 kali dengan 4 eksponentif 3. Okay, dari situ, okay, so 3/2 kali 15 eksponent 3 bagi 2.6 bagi dengan n. So saya dapat 13.8 lah eh. So saya dapat 13. Kadang-kadang saya punya pen ni, dia punya mata dah teruk sikit. Okay, sorry lah eh. Satu, 13.8 mega pascal. Okay, tahu nak. Okay, so kita teruskan lagi yang terakhir. So dia suruh cari juga tau untuk screw. Okay, so rumus lebih kurang sama, dia ada 3/2 factor eh. Bila ada P divide point, so dia akan bagi average dengan number of thread engagement bagi dengan area dia. Share area dia 1 pi. Okay, pi D eh, DR kali dengan B. Okay, so tu rumus dia. Saya dah, saya, sebab saya faham, sebab tu saya tak saya boleh diraf lah equation tu. Okay, tapi jangan risau student eh, atau belajar, so equation ni kita akan bagi lah eh. Alright, okay, sama macam tadi, semua dah ada. So kita basically kita dah boleh basically kita dah boleh cari lah eh. Okay, so kita kira sikit tau untuk screw. Okay,
tahu screw. Okay, tahu screw adalah 3/2 faktor dia yang kali dengan 15 kali 10 kuasa 3 Newton divided by thread engagement ada 2.6 tadi. Okay, so satu, so pi kita yang kita punya DR tadi, okay, DR saya tak silap 42 kan tadi, 42 ya, so DR 42. Okay, so 42 kali 10 negatif 3 meter. Okay, kali dengan B kita adalah 4 kali 10 negatif 3 meter. Okay, so sektor yang tu kita boleh kira sikit. Okay, pi kali 42 10 negatif 3 kali 4 10 negatif 3 selesai. Lepas itu 3/2 kali 15 10 negatif 3 bagi dengan 2.6 bagi dengan yang tadi. Okay, so saya dapat 16.4 saya dapat. So 16.4 mega pascal. Okay, kita double check sikit stress punya range lebih kurang sebab kan all the apply loading tu adalah kalau kita tengok bearing stress pun range dalam 10 tadi, 10 mega pascal. Lepas kita punya axial stress kita pun dalam berapa tadi axial stress kita? Mana tadi? Dalam 10. Semua range yang belah-belah tu maksudnya dia tak lari jauh antara semua. So, maksudnya dia acceptable lah. So, maksudnya kiraan kita hopefully tak salah. Tak ada salah kira. Even dalam range pun semua dalam range mega pascal. So, okay. Tak ada isu. So, kalau kita tengok dapat check untuk tau nut dengan tau screw pula. Direction untuk nut dan screw. So, basically nut 13.8 screw 16.4 So hari tu kita cakap tadi, ingat lagi hari tu, topik hari tu kita cakap yang paling tinggi adalah tau screw lah. Sebab tau screw dia menggunakan DR. DR adalah diameter yang kecil. So diameter kecil mesti akan dapat higher stress compare dengan yang yang besar. Okay, so saya rasa itu saja untuk example ni. Okay, ni pun dah hampir setengah jam dah. Okay, so kita dah habis lah topik stresses in screw. Example, kita akan sambung lagi dengan tajuk fastener juga. Tapi tajuk ni adalah yang paling kritikal di dalam study kita. So ini memang akan masuk exam dan juga test lah. So ini kena, topik selepas ni memang kena tengok secara betul-betul. Okay, jangan salah faham, jangan salah understanding yang penting benda ni. Okay, saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, bye-bye.